Orang yang makan bersama, ketika pas giliran bayar, dia bayar punya dia saja, itu bahasa Arabnya bakhil. Bakhil, masalah. Tiga orang makan. Satu, dua, tiga. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsi saya ini? 25 ribu. Kasih 25. Dia saja bayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Gila ke belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Ah, ini orang-orang macam ini cepat mati jemuhnya. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi karena Allah masih sayang, Allah masih ghafur, Allah masih rahim, Allah masih rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas tengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja. Jangan, kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini tobat dia. Maka kita tengok besok. Kalau dia diajaknya orang makan, itu ada tanda-tanda.